أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى شرف النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين اللهم ارحمنا بالقرآن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا مولانا محمد على آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Yang berusaha ayahanda pengerusi barisan Ahli Jantan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan, Puan-puan, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat, Ibu ayah yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita sekali lagi di rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini, tempat perhimpunan kita untuk sama-sama kita beribadah, tempat kita berhimpun untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu, menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat dapat mengimbangi dosa-dosa yang kita buat. Kita tahu banyak mana pahala kita buat dan kita tahu banyak mana dosa yang kita buat. Jadi kita suruh untuk banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut analogi saya dengar almarhum Tuan Guru Ni Aziz sebut, kita biasanya kalau orang mari cek air, cek bil air, bil api rumah kita, biasa kita pakai sikit, bil sikit bulan ni. Tengok bulan depan banyak, contohnya. Bila cek bulan depan banyak, orang yang cek bil, kenapa? Bil tinggi. Kita pun tahu, anak balik, cucu balik. Pasti masih guna air banyak. Guna air banyak, apa jadi?
bayar bil pun banyak, bil pun tinggi. Itu apa analogi hidup di dunia. Kalau kita guna api elektrik banyak, bil pun tinggi. Sama kehidupan dengan pada hari akhirat. Ini benda yang apa, dan dunia kalau kita buat banyak, dapatlah banyak. Maksudnya kita guna banyak, kena bayar banyak. Itu kehidupan dunia. Begitu juga dengan akhirat. Akhirat lagi berlipat kali ganda. Dan benda yang berkaitan dengan kebaikan tidak akan dilupa. Akan diganjarkan. Tapi kalau benda yang berkaitan dengan dosa, sudah barang tentu akan dihitung, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah, minta Allah selamatkan kita. Yang tadi disebut analogi mudah untuk kita. Tu berhati-hati dengan apa yang kita buat. Berhati-hati dengan apa yang kita guna. Berhati-hati dengan apa yang kita usaha. Kerana semuanya akan dinilai, dihitung pada si Allah Subhanahu wa taala. Benda ini yang disebut dalam oleh Abdul Razak dalam musannifnya, disebutkan al-birru la yabla. Kebaikan ni tidak akan pudar, tidak akan hilang. Wal ismu la yunsa. Dosa maksiat tidak akan dilupa. Wadayanu la yamutu. Tuhan yang bersifat dengan ad-dayan. Ad-dayan ni yang bagi ganjaran. Allah sebut, kita sebut dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin tu. Tuhan yang menguasai hari-hari pembalasan. Ad-din tu Allah, Malik, pemerintah. Ad-dayan ni Allah yang akan memberi ganjaran. Dit la yamut. Allah ni dia tidak akan mati sama sekali. Hayyul la yamut. Allah ni hidup selama-lamanya. Sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan bagi ganjaran kepada orang yang buat baik atau orang buat jahat. Fakun kama syi'ta. Kata Abdul Razak dalam musannafnya disebut, buatlah apa yang kamu nak buat. Teringin nak buat apa buat. Hiduplah macam mana kamu nak hidup. Kama tadinu tudan. Ini disebutlah perkataan yang masyhur, disebut seperti mana yang kamu buat, kamu akan dibalas. Nah, itu disebut satu ungkapan yang sangat besar. Orang kata kesannya kepada hidup kita, apa yang kita buat di dunia, kita akan dibalas dengan apa yang kita buat. Sebenarnya kata analogi, apa yang kita guna di dunia, kita akan bayar. Begitu juga pada hari akhirat. Kalau kita guna buat benda yang baik, kita akan dibayar pada hari kiamat. Sebaliknya kalau kita buat jahat, sudah barang tentulah kita akan diberi diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah, minta Allah selamatkan kita semua. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini tuan-tuan saya nak berkongsi hadis yang berikutnya dalam kitab hadis bilah jalan ke syurga ini. Hadis yang berkaitan dengan zikir Sayyidul Istighfar. Yang biasa kita duk baca itulah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni zikir Sayyidul Istighfar. Yang disuruh kita beriman, beramal dengan zikir ini. Kadang-kadang kita beristighfar, kita tak tahu maksud yang tersirat dalam zikir yang diajar oleh Nabi ini. Kerana zikir ini tuan-tuan penting untuk kita umat akhir zaman. Itu Nabi ajar untuk kita. Kerana zikir ini disebut oleh para ulama, satunya tanda penyaksian syahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tu ada kalimah syahadah di situ. Yang kedua, zikir ini tanda ingat kita kepada Allah yang Maha mengampun dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, sebut oleh para ulama, zikir ini ada mengandungi perjanjian seorang hamba dengan Tuhannya. Tuan kita takut kita duduk rasa macam biasa, tapi perjanjian kita dengan Tuhan tu kita sangat takut. Perjanjian itu dibuat oleh Nabi Adam AS di awal penciptaan Nabi Adam, sehingga ditiupkan roh, dihidupkan, dan sampai ke dunia ni. Sebab Nabi Adam turun ke dunia ni, jadi lahir kita.
Dan perjanjian itu tidak terbatal. Daripada seorang hamba bermula dengan Nabi Adam sampai kepada manusia yang terakhir hidup di dunia ini. Perjanjian itu, khususnya orang yang beriman, di kita diikat dengan perjanjian itu. Dan benda ni lah yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat beriman, beramal dengan hadis ini. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya berkongsi ini hadis pada Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Sayyidul Istighfari ay yaqul al-'abdu, kata Nabi adalah mulanya Sayyidul Istighfar itu ialah seorang hamba itu mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Wahai Allah, engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau ciptakan aku dan aku hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, engkau, dengan engkau aku berpegang dengan perjanjianmu. Dan aku hambamu. Aku hambamu dan aku di atas perjanjian, berpegang dengan perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui dosaku kepadamu dan aku i nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunkan aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa melainkan engkau wahai Allah. Dan ini Nabi sebut, Nabi ajar kita berdoa berzikir dengan zikir ini. Dan kata Nabi, wa man qalaha minan nahari muqinan famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa fi ahli jannah. Kata Nabi, sesiapa yang menyebutnya di waktu siang hari dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah, mata dia, dia mati pada hari itu di waktu petang, dia termasuk dalam kalangan ahli syurga. Ini disebut oleh Nabi. Dan kata Nabi, wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-jannah. Kata Nabi, siapa yang sebut Sayyidul Istighfar ni waktu malam sedangkan dia yakin dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mati sebelum subuh, fahuwa min ahli jannah, dia masuk dalam kalangan ahli syurga. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Istighfar ni tuan-tuan, cerita apa tuan-tuan? Cerita tentang yang kita tahu istighfar tanda ingat kita kepada Allah yang boleh mengampunkan dosa kita. Itulah dia punya benda besar yang ada dalam Sayyidul Istighfar. Tetapi yang lebih besar pada itu, ada tiga benda lah disebut, yang saya jumpa disebut oleh para ulama dalam pentingnya Sayyidul Istighfar ini. Yang pertama tentang syahadah. Syahadah tu yang sebut la ilaha illallah itu, yang kita selalu sebut, tahlilnya kita sebut, dalam zikir lepas sembahyang kita sebut la ilaha illallah, dalam sembahyang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dan semua zikir-zikir yang ada syahadah, penyaksian kita kepada Allah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang kita letakkan pengharapan segala-galanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Dan tentang dia disebut zikir Sayyidul Istighfar ini, kita memperakui Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita, dan kita
hanya berhak sembah dia, tak ada orang, tak ada Tuhan yang lain yang kita berhak sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut tuan-tuan, ini doa Nabi Ibrahim, dan minta kepada Allah, kita kena selalu berdoa. Doa tuan-tuan, minta Allah bagi tetapkan hati kita ni, jangan duduk goyah apa akidah yang ada dalam diri kita ini. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim minta tetap iman. Antaranya disebut oleh Nabi Ibrahim AS dalam doanya dalam surah Ibrahim ayat 35. Ini doa Nabi Ibrahim. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku daripada perbuatan menyembah berhala. Dan ini disebut. Apa? Ramai orang hari ini buat benda-benda yang syirik kepada Allah, melakukan dosa-dosa yang boleh mencemarkan, merosakkan akidah dia. Dan kena minta doa kepada Allah. Dan Nabi Yusuf juga berdoa. Dan ini nak minta akidah kita ni tetap dalam diri kita. Antaranya Nabi Yusuf berdoa, apa petikan dari Al-Quran surah Yusuf ayat 101. Disebut tuan-tuan ni, para ulama dulu ni, para nabi dan sebagainya berdoa agar syahadah yang ada dalam diri mereka, penyaksian kepada Allah itu tidak jatuh, tidak keluar daripada dalam diri mereka dan anak-anak mereka. Sebagaimana dalam Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Sempurnakan ajalku ketika mati dalam keadaan Islam, dan hubungkan daku dengan orang-orang saleh. Dan ini disebut. Tujuan apa tuan-tuan? Nak jaga akidah ni, nak jaga syahadah ni dengan baik. Dan Nabi juga berdoa, tuan-tuan. Ini disebut Nabi SAW doa, minta Allah jaga benda ni dengan baik, dan kita akidah kita tidak terbatal dengan perkara-perkara yang bersifat mendatang, boleh merosakkan akidah kita ni. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza arata fin nas fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftunin. Dan jika engkau wahai Allah berkenakan berlaku fitnah dalam kalangan manusia, maka cabutlah nyawaku untuk menemui dalam keadaan selamat daripada fitnah. Ini disebut oleh Nabi. Bukan tujuan nak minta doa mati cepat lah, tuan-tuan. Minta Allah selamatkan kita, tuan-tuan. Kerana dunia ni senang, tuan-tuan, antara benda yang boleh merosakkan manusia, rosak agama, rosak akidah, tu benda yang kita kena selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kerana dosa, kerana benda-benda yang boleh, benda-benda utama yang merosakkan akidah umat di akhir zaman ni, rosakkan agama mereka. Itu benda yang kita kena minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua dalam apa sidr istighfar ini disebut ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjanjian itulah hari ini orang duk janji itu, janji ini dan sebagainya. Dalam Al-Quran banyak tuan Allah sebut perjanjian kita dengan Allah. Antara perjanjian yang kita buat dengan Allah, antaranya disebut janji kita dengan Allah sebagai hamba Allah ialah sembahyang. Itu disebut. Sebagaimana perjanjian yang Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Disebutkan, Nabi sebutkan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian di antara kami dan mereka, orang-orang munafik itu, kata Nabi, ialah sembahyang. Sembahyang itu perjanjian. Orang yang beriman, perjanjian yang mengikat dia dengan Tuhan ialah sembahyang. Kata Nabi, faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Tentang ini disebut oleh para ulama apa dalam ahli sunnah wal jamaah ni, disebut orang yang meninggalkan sembahyang dengan mengingkari kewajipannya tu kafir. Tetapi orang yang meninggalkan sembahyang dalam keadaan malas, buat memaina, itu sifatnya bukan jadi kafir, tapi sifatnya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa la ya'udzu billah, minta Allah selamatkan kita. Dan ini Nabi sebut, ini perjanjian yang mengikat kita. Jadi kita selalu disuruh istighfar itu. Takut kita lupa perjanjian ni. Dan berapa ramai di kalangan kita yang cari dunia tapi tak sembahyang. Dan membuka ikatan itu, dia takut. Ni kita disuruh istighfar itu. Ini kandungan sidu istighfar itu ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita juga tuan-tuan, ada perjanjian lainlah, kalau bukalah Quran contohnya. Perjanjian orang yang meniaga.
orang yang businessman, dia ada perjanjian dengan Allah. Jangan main-main tuan-tuan. Kita nak berniaga ayam contohnya. Ayam yang yang disembelih ikut syarak. Jangan jual ayam, ayam sembelih ikut dan tuan-tuan. Ni takut tuan-tuan. Ni perjanjian orang yang berniaga. Orang yang berniaga juga perjanjiannya. Kalau timbang, timbang sukat tu bagi betul. Orang order sekilo, timbang sekilo. Jangan kurang. Ni tuan-tuan, perjanjian ni dengan Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam dalam Al-Quran. Antaranya disebut dalam Al-Quran, antaranya Allah sebut dalam surah surah Ali Imran, atas silap saya. Surah Ali Isra ayat 35, Allah sebut wa'awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Wazinul bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah sebut. Dan sempurnakan sukatan apabila kamu menyukat. Ini orang yang nak perjanjian dengan Allah. Dan kata Allah, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Jangan bagi kecoh timbangan. Ini perjanjian dengan Allah. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya pada hari kiamat. Yang disebut perjanjian ni, siapa yang berniaga berhati-hati dengan perjanjian ini. Dah ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingatan kita semua. Dan benar ni Allah sebut, siapa yang melanggar perjanjian ini, akibatnya sangat buruk pada hari kiamat. Ni janji tuan-tuan. Orang yang berniaga banyak istighfar. Sebagaimana kita buka dalam manaqib Imam Ahmad yang membawa dirinya. Dirinya macam seolah dipanggil ke Baghdad. Apa pergi sampai satu masjid, duduk dalam lepas maya isyak, noja dia halau keluar pada masjid, dah orang nak tutup pintu, lalu tersempak dengan tu orang penjual roti, penjual roti apa duk uli roti sebut astagfirullah. Tuan-tuan apa nak doa sebut astagfirullah, sebelum doa minta astagfirullah, sebut astagfirullah dan sebagainya. Lalu Imam Ahmad tanya, tuan ni buat amalan yang pelik lah, nampak pelik. Lalu dia kata, aku beristighfar, semua doa aku dikabulkan dengan istighfar yang aku buat. Jadi orang yang berniaga, dan dia berniaga, dia istighfar, astagfirullah. Dia, semua benda yang aku doa, aku mula dengan istighfar, doa aku dikabulkan. Kecuali satu benda, Allah tak kabulkan lagi, tak terima permintaan. Lalu dia tanya, Imam Ahmad, apa yang doa yang kamu tak belum diperkenankan yang kamu minta? Aku berdoa agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Ha. Imam Ahmad kata, akulah Imam Ahmad. Entah. Yang istighfar itu. Istighfar yang lebat tu dia selalu sebut di mulutnya. Seorang peniaga, seorang yang jujur dan sebagainya. Allah perkenankan doa yang dibuat. Yang disebut. Entah. Ini disebut ingatan untuk kita semua, orang yang usaha cari dunia dengan berniaga. Apa, jaga perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang 1 hingga 3, Allah sebut, ni perjanjian ni kalau langgar buruk padahnya pada hari kiamat. Kemudian kata Allah, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari menerima pesanan daripada orang dan mereka minta mereka penuhi order itu, macam orang order barang lain dapat barang lain. Ha, tuan-tuan, ni berhati-hati. Allah sebut wa idza kaduhum awazanuhum yukhsirun. Orang yang celaka ini kata Allah, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka curang, mengurangi apa sukatan timbangan itu. Ni orang yang celaka. Orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan tuan-tuan, ingatan untuk kita semua orang yang berniaga. Jaga ini, banyaklah istighfar pada Allah orang yang berniaga. Mudah-mudahan pada hari kiamat dia akan jadi orang yang bahagia. Dan benda ni tuan-tuan, ini disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pada Sayyidina Abu Hurairah. Ini ingatan untuk kita semua tuan-tuan. Tujuan untuk kita ingat kepada Allah. Jangan Allah menjadi musuh kita pada hari kiamat. Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis kursi, kata Nabi, thalathatun, tiga golongan,
ana khosmuhum yaumal qiyamah, aku menjadi musuh kepada mereka pada hari kiamat. Kata Nabi, rajulun a'ta bi thumma ghadar, orang yang bersumpah atas nama aku, wallahi wa billahi wa tallahi, tetapi dia mengingkari sumpah itu. Nah, dan ni disebut oleh Nabi. Yang ketiga, wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu. Yang kedua, dia orang yang tangkap orang atau jual orang yang merdeka. Atau istilah orang dulu jual hamba lah, tangkap colek orang jual jadi hamba. Dia makan duit tu, duit jual hamba tu. Entah. Dijual orang yang merdeka dan dijual, dia makan duit daripada jualan hamba, jualan orang itu. Orang ni Allah bermusuh dengan dia pada hari kiamat. Dan yang ketiga, kata Nabi, Allah berfirman, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Yang ketiga entah ni, orang yang berniaga lah. Orang yang macam berniaga perkhidmatan, orang yang berniaga barang, orang yang upah orang. Ini disebut oleh Nabi, Allah sebut menjadi musuh pada hari kiamat. Orang yang upah orang, upah orang buat tu tapi tak bayar. Ha. Entah ni, jadi musuh pada hari kiamat. Ni tuan-tuan, kita kena ingat kepada Allah. Hadis-hadis ni tuan-tuan, banyaklah istighfar. Kerana tuan-tuan, istighfar ni nak minta ampun bila mana ada dosa dengan Allah. Tapi bila mana ada dosa dengan manusia, kena selesai dengan manusia sebelum kita mati. Tuan-tuan, ni peringatan, ni peringatan daripada Nabi, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut dalam Quran juga tuan-tuan, ni Allah nak sebut apa, kita disuruh apa, Nabi suruh sebab saya istighfar ini. Dan juga ada perjanjian kita dengan manusia, iaitu perjanjian apa, kalau kita apa, orang yang diberi amanah, amanah jaga harta, harta anak yatim tuan. Contohnya apa, anak saudara kita, saudara kita mati, meninggalkan anak-anak yatim. Anak-anak yatim tu sebelum dia umur balik dewasa, harta itu diberi kepada bapa saudaranya untuk jaga, untuk mengurus. Kalau silap makan satu sen pun akan ditanya pada hari kiamat. Benar perjanjian tuan-tuan. Sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Al-Isra ayat 34. Allah sebut, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Ni tuan-tuan, ni beringat orang yang duk, contohnya duduk buat rumah anak yatim, duk kutip duit. Nak kena nak urus anak yatim. Tapi harta tu bukan harta dia, harta anak yatim. Sebab orang bagi sumbangan tu untuk anak yatim. Contohnya lah. Contohnya. Sebab mana kata Allah, dan janganlah kamu menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sehingga dia dewasa. Dan penuhilah janji, kata Allah. Kerana janji itu pasti akan ditanya, dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Tuan-tuan, jangan buat lebih kurang dengan janji ini. Ini sebut selesai perjanjian ini masa kita hidup. Dan tuan-tuan, disebutkan juga janji kita dengan Allah. Tuan-tuan, antaranya tuan-tuan, ini disebut sayyidul istighfar ini ada perjanjian, perjanjian kita dengan Allah. Antaranya disebut, kita bila benar berjanji tidak melanggar sumpah dan janji. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 91, Allah sebut, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah sebut, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah telah diikrarkan sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu di dunia ini terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat di dunia ini, Allah tahu. Entah, ni disebut perjanjian ni, beringat-beringatlah tu kita disuruh banyak istighfar. Lebih-lebih lagi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu perjanjian. Orang yang ada perjanjian ini kena laksana dengan sebaiknya tuan-tuan. Disebut oleh para ulama, contohnya orang yang dulu zaman jahiliah tak sembahyang, bila mana dapat seruan, dapat hidayah daripada Allah, tu disuruh qada sembahyang tu. Dan nak ikat balik perjanjian dengan Allah tu, walaupun sembahyang qada, sembahyang hutang itu perjanjian dengan Allah. Sebelum dia mati buatlah setakat mana dia dulu dia belum mampu buat. Mudah-mudahan
hutang dengan Allah itu dia dapat selesai di dunia. Begitu juga hutang kita dengan manusia. Dia berjanji dengan manusia. Orang berhutang, hutang pandai bayar tak reti. Entah. Ni cuba beringat. Ni berjanji dengan manusia. Entah. Macam-macam manusia buat hari ni. Entah. Ni. Benar-benar ini, entah. Perjanjian ni, kalau dengan Allah selesai. Dengan manusia juga kena selesai sementara kita masih hidup. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmatil Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga tuan-tuan yang disebut dalam hadis ini tuan-tuan ialah tentang dosa. Tuan-tuan. Dosa ni tuan-tuan hanya kepada Allah jualah yang boleh kita minta. Dosa ni dosa yang berkaitan dengan manusia, mintalah ampun sebanyak mungkin dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun dosa minta keampunan istighfar daripada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita. Entah benda yang kita kena buat, yang kita kena selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa ni tuan-tuan, manusia ni manusia sifat manusia orang yang satunya kenapa dinamakan sebagai manusia? Manusia ni dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Arab disebut insan. Kerana ada satu surah nama dia surah insan. Entah. Kita dah baca pagi Jumaat tu. Hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'in madhkura tu. Surah insan tu jadi tentang bukan setakat hidup kita dunia. Tu satu hari manusia dibangkit bertemu dengan Allah pada hari kiamat tu tuan. Kalau dulu orang dulu baca. Biasanya imam-imam bila Arab ni dibaca surah insan ni kita takut tuan. Takut. Surah sajadah, surah insan yang kita baca pada pagi Jumaat tu bukan cerita benda dunia. Cerita benda akhirat. Benda yang tak nampak tapi Allah cerita. Nak beri gambaran kepada kita seluruh umat manusia. Betapa gerunnya hari kiamat. Menakutkan hari kiamat itu. Itu disuruh kita baca. Hari raya mingguan kita hari Jumaat tu. Tujuan nak mengingatkan kita bahawa hari kiamat sangat dahsyat untuk kita ingat. Kerana manusia yang hidup di dunia ini, lelaki mukallaf yang terima tanggungjawab ini, dia akan ditanya tentang umur yang Allah beri kepada dia, tanggungjawab yang diberi kepada dia di dunia. Kalau banyak buat salah, banyaklah dia akan ditanya pada hari kiamat. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah, insan sebab apa nama insan? Selain disebut manusia yang lupa dengan perjanjian, disebut oleh para ulama, disebut nama insan tu kerana manusia suka buat dosa. Manusia ni orang kata apa, kadang-kadang dia buat salah, dia tak teringat dia buat salah. Kadang-kadang boleh jadi dia buat salah, dia sengaja buat salah, dia tahu benda tu salah tapi sengaja buat juga. Tu nama insan tu manusia. Tu kita disuruh istighfar. Selalu banyak istighfar, tujuan tuan-tuan nak ingatkan kita bahawa manusia satunya manusia ni sifatnya pelupa. Pelupa ni tuan-tuan tak kenal warna kulit. Orang Melayu duk kata Melayu mudah lupa. Tapi tuan-tuan, lupa ni bukan sifat Melayu saja. Bangsa lain pun apa, hitam ke, putih ke, semuanya ada sifat ni. Ada manusia yang sifatnya pelupa. Yang kedua tuan-tuan, sebab apa nama insan? Kerana manusia ni memang terlajak buat dosa. Tuan-tuan, dia sebut manusia ni yang saya yang cakap, tuan-tuan yang mendengar, tuan-tuan yang Allah beri penglihatan, Allah bagi pendengaran, kita semua akan dipertanggungjawabkan dengan insan itu. Manusia yang sempurna apa mukallafnya. Mukallaf ni orang akil balik lah. Orang perempuan 9 tahun, orang lelaki 15 tahun, tu had umur orang akil balik. Mula tarikh tu, mula masa tu, semua kita sebagai mukallaf akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita buat. Sendiri bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Dan tuan, yang disebut tuan-tuan, insan ni juga selain orang yang banyak buat dosa, selain orang yang pelupa, insan ni juga sebagai manusia disebut sebagai makhluk Allah yang dipertanggungjawabkan. Nampak? Ni manusia ni. Sebagaimana Allah sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tu ni sebut. Itu tanggungjawab kita semua, tuan-tuan. Ni yang disebut apa? Besar tanggungjawab sebagai manusia, sebagai insan itu. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian kita dengan Allah, tuan-tuan nak sebut apa tentang perjanjian ni? Perjanjian ni yang mengikat kita. Selain kita hidup atas dunia ni, kita ni ada perjanjian dengan Allah. Itu disuruh beribadah kepada Allah tu perjanjian kita dengan Allah.
sebagaimana disebut tentang dalam Al-Quran, antaranya Allah rakamkan dalam surah Taha ayat 115, tentang disebut walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Tentang ini Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah cipta Nabi Adam hakikatnya untuk kita semua. Kita lahir daripada susu galur Nabi Adam AS. Sebagai manusia ni daripada zuriat anak cucu Nabi Adam AS. Kata Allah, dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa lalu, tetapi ia lupa. Ini sifat kita lah. Fanasiya, dia lupa. Dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Kita tuan, sebab apa kita ni digoda? Satu, digoda dengan dunia. Yang kedua, digoda dengan iblis dan syaitan yang ada dengan manusia, melingkari hidup manusia. Manusia tak dapat lari daripada godaan dunia dan syaitan ini. Perjanjian Nabi Adam AS disebut tuan, ni dalam sedikit istighfar ni ada perjanjian ni nak ingatkan kita. Manusia yang sifatnya pelupa, banyak buat dosa, yang dipertanggungjawabkan ini, sebab kita ada perjanjian yang Nabi Adam buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah sebut walaqad ahidna ila Adam, dan demi sesungguhnya kami telah menjanjikan kepada Nabi Adam. Janji apa? Nabi Adam duduk dalam syurga ini, jangan menghampiri satu pokok. Jangan makan wala taqraba hadhi syajarah. Ini perjanjian Nabi Adam. Dan ni apa, walaupun ayat Al-Quran nak cerita tentang Nabi Adam AS, tapi cerita tentang kita, tuan-tuan. Nak cerita jadi orang yang taat, jangan buat, kalau duduk dalam syurga ni, jangan hampir di pokok larangan. Tapi Nabi Adam tergoda. Tuan-tuan sebut, inilah sifat manusia. Disuruh tinggal. Tapi satu hari lupa dengan godaan iblis dan sebagainya, makan buah daripada pokok yang dilarang itu. Akhirnya dihumbankan daripada syurga dan berada atas dunia dengan asbab apa diturunkan Nabi Adam ke dunia ini, lahir kita ke dunia ini. Dan itu disebut apa? Jadi ibrah kepada kita. Kalau para nabi ini memang mereka selamat. Mereka buat apa satu, mereka terselamat daripada dosa. Tapi anak cucu mereka sudah barang tentu tidak selamat. Dan ini kita disuruh minta ampun, minta istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada itu, tuan-tuan, ini disebut amalan yang kita disuruh buat. Istighfar ini antara amalan yang disuruh kita buat untuk kita tidak lupa perjanjian dengan Allah. Istighfar tu, kita disuruh sembahyang istighfar 3 kali contohnya, tanda kita tidak lupa perjanjian dengan Allah. Kadang-kadang orang terus bangun je, tak istighfar pun. Kita takut dan bimbang. Kita lupa perjanjian dengan Allah, kita sembahyang. Walaupun orang kata, wirid tu sunat je. Memang sunat. Wirid lepas sembahyang tu sunat. Tak baca pun tak apa. Tapi tuan-tuan, waktu musajab seorang hamba dengan Tuhan, selepas sembahyang. Kadang-kadang orang terus bangun. Tak istighfar. Tak baca doa dan sebagainya. Takut-takut tuan-tuan kita lupa perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut oleh para ulama, antara amalan istighfar ni amalan yang untuk mengingatkan insan ini tidak lupa perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Al-Isra ayat 25, tuan-tuan. Allah sebut fa innahu kana al-awabina ghafura. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun terhadap golongan awabin, orang yang minta ampun kepada Allah. Awabin ini sebut orang yang buat dosa tapi melazimi dengan istighfar. Ini awabin, orang yang sekali dia buat dosa dia minta ampun, orang yang bertaubat kepada Allah, ini Allah akan ampun dosa-dosa mereka. Dan disebutkan juga tuan-tuan, hadis daripada Imam Sa'id Ibnu Abi Musayyib radhiyallahu taala, katanya allazi yusibu dzamba thumma yatubu thumma yusibu dzamba thumma yatubu. Kita ni sifat orang awam ni, kita semualah orang awam macam kita. Awabin adalah seorang yang melakukan dosa kemudian dia taubat. Esok buat dosa balik, taubat balik. Sifat kita itu manusia. Buat dosa hari ini, lepas tu taubat semula. Buat dosa lagi, taubat semula. Sampai kita mati kena buat berterusan benda ni. Barulah Allah ampun dosa-dosa kita.
Selain daripada itu tadi disebut orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah akan ampun dosa-dosa mereka. Dan sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Ali Imran 135 ayat yang biasa kita baca dan kita dengar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah sebut, dan mereka itu golongan yang bertakwa itu, kata Allah, melakukan perbuatan keji atau telah menzalimi diri mereka sendiri, mereka terus mengingati Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, mereka istighfar, minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan Allah sebut ni janji kepada Allah, perjanjian kita dengan Allah lah, kata apa, sesiapa yang minta ampun kepada Allah akan dosa-dosanya, ialah Allah yang akan mengampuni dosa-dosa itu. Ah ni tuan-tuan, kita disuruh minta ampun tu zaman yang kita berada ini. Selain pada itu tuan-tuan, ini disebut kita nak jadi orang baik ni tuan-tuan, kena cari orang yang baik-baik. Tak boleh duduk dalam keadaan macam tu. Kadang-kadang orang saya nak jadi baik tapi duduk kekal dengan suasana yang tak baik. Antaranya tuan-tuan disebut, nak berubah jadi baik kena berkawan dengan orang baik-baik. Kena bersahabat dengan orang yang baik-baik. Bersahabat dengan ulama, bersahabat dengan orang soleh dan sebagainya. Sebagaimana disebut oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalili, seorang lelaki ini di atas agama kawannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil, maka lihat dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang baik, dia akan jadi baik. Dia berkawan dengan orang yang beriman, insya-Allah dia jadi orang yang beriman. Dan ini disebut oleh Allah, kalau kita nak masuk syurga, pastikan kita bersahabat berkawan dengan orang baik. Mudah-mudahan dengan kita berkawan dengan orang baik itu, hidup kita ni sentiasa terarah untuk melakukan kebaikan. Tak terlibat dengan dosa-dosa. Dan disebut tuan-tuan, yang terakhir tuan-tuan, disebut oleh para ulama, bila mana kita berada di zaman yang penuh dengan ujian dan cabaran ni tuan-tuan, zaman dosa ni, zaman manusia tak takut nak buat dosa. Ini tuan disebut satu zaman fitnah ni. Zaman kita semua tak takut nak buat dosa. Wal a'yadu billah, minta Allah pelihara selamatkan kita. Kita disuruh berdoa. Nak berdoa tuan, antaranya doa yang biasa kita baca lepas sembahyang tu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan ya Allah, Tuhan yang boleh bolak hati, maka tetapkan kami atas agama. Tetapkan hati kami di atas agamamu. Kita tak tahu hidup kita hari ini jadi orang sembahyang. Kita tahu esok lusa Allah yang menguasai hati kita. Kita tak tahu. Hari ini kita tengok orang tu macam tu. 10 tahun lagi kita tak tahu keadaan dia macam mana. Boleh berubah dengan sekelip mata. Dulu kaki masjid, dulu orang yang pandai, dulu orang yang alim, dulu orang ini, tiba-tiba berubah. Berubah watak. Dulu cakap baik lah, tapi hari ini Allah menengking orang. Tuan-tuan, kita tak tahu, takut manusia ni Allah, bila mana Allah ubah hati dia, Allah ubah keadaan diri dia, dan membimbangkan, dia duduk rasa dia ahli syurga, dekat-dekat nak mati, buat amalan ahli neraka, dia jadi ahli neraka. Tuan-tuan, ini sangat, sangat menakutkan tu, kita suruh istighfar, ingat kepada Allah sungguh-sungguh. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa disuruh kita buat, apa amalan untuk kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, ialah zikrullah. Antara ini disebutlah zikir kepada Allah. Apa saja zikir yang kita buat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, apa-apa zikir saja yang kita sebut bersandarkan kepada nama Allah, dan mudah Allah ingat kita pada hari kiamat. Benda ini tentang ini disebut dalam sebuah hadis daripada Murrah bin Syarahil. Disebutkan Nabi SAW bersabda, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi SAW bersabda, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ayu ta'a fala yu'sa, hendaklah dia taat, kata Nabi, dan jangan sama sekali melakukan maksiat. Wa ayyadhkura fala yunsa, ingatlah kepada Allah, jangan lupa. Wa ayyashkura falayakfaru, bersyukurlah kepada Allah
dan jangan kamu kufuri, jangan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesanan daripada para ulama untuk kita tidak lupa kepada Allah. Tuan-tuan, dan yang kelima disebut tuan-tuan, banyaklah berselawat kepada Nabi. Tuan-tuan, selain ingat kepada Allah, banyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang terakhir tuan-tuan disebut dalam kitab ini, Nabi minta kita selain istighfar teringat kepada Allah, juga ingat kepada Nabi, dengan sebab Nabi kita kenal agama. Tuan-tuan, Nabi yang bawa risalah agama ini, kita kenal Nabi, kita kenal Allah dengan sebab Nabi. Kita kenal Islam dengan sebab Nabi. Itu disuruh kita banyak berselawat. Mudah-mudahan Nabi ingat kita pada hari kiamat sebagai umatnya. Sebagaimana hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi." Mana-mana kaum yang duduk dalam satu majlis, majlis yang tidak ingat kepada Allah, walam yusallu fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diduduklah majlis, majlis yang tak sebut pun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana alaihim illa kana alaihim tiratun yaumal qiyamah. Mereka ini, golongan ini, kata Nabi, mereka ini akan menjadi kekurangan dan akan menyebabkan mereka menyesal penyesalan yang teruk pada hari kiamat. In syaa'a 'afa 'anhum, jika Allah nak, Allah boleh ampun dosa mereka. Wa in syaa'a akhadhahum biha, tapi kalau Allah nak menyiksa mereka, Allah akan siksa mereka. Tuan disebut kita duduk dalam majlis, duduk dalam surau, duduk dalam majlis-majlis ni, kena sebut Al-Quran, kena baca Al-Quran, kena baca hadis Nabi, kena berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak lupa kepada kita. Hatta hin wa kull hin wa nastaudi'ukumullah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu atas kekurangan diri saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara yang salah minta diperbetulkan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, dan saya menyuruh tuan-tuan dan diri saya untuk sama-sama kita melazimi sayyidul istighfar. Dan bukan sangat sebut, melazimi sebut, faham hakikat syahadah kepada Allah, faham yang kedua Allah yang boleh mengampun dosa kita, dan yang ketiga faham bahawa kita ni ada perjanjian dengan Allah. Dalam syahadah, dalam istighfar itu ada perjanjian kita dengan Allah. Kita ada sebut Allah Tuhan kita, tapi kalau tak sembahyang tidak ada guna. Itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta hin wa kull hin wa nastaudi'ukumullah. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu atas kekurangan saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته توبنا إلى ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا